Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jiki Putirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction sesuai permintaan. Kan ada kemarin 4 ya, ini salah satunya NCT. NCT lagunya Boss ya, ini banyak banget yang like permintaan request lagu ini ya. Banyak banget yang kasih like di kolom komentar itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat. Ini NCT U. Nah, NCT U itu saya udah pernah lihat NCT U. NCT U saya udah pernah lihat. Kalau wajah sih saya udah nggak asing guys sebenarnya. Cuma nama saya tuh nggak. Kalau nama gimana ya? Kayak kita ketemu orang kita tahu wajah. Cuma kadang-kadang kita kok untuk ingat namanya tuh sama nggak sih guys? Kayak saya gitu kadang-kadang. Saya wajah udah pasti ingat, tapi nama itu kadang-kadang saya suka suka nggak ingat guys. Suka ketukar juga kadang-kadang. Nah ini NCT U lagunya Boss ya. NCT ini kesan-kesan yang saya tonton bagus-bagus mereka. Ya, katanya kalau SM itu bagus-bagus ya, guys. Oke, langsung aja udah kebanyakan ngoceh nih. 1, 2, 3. Lukas. Oh, ini ada namanya. Mat. Jaehyun. Win-win. Taeyong. Jungwo. Oh, comeback ya waktu itu. NCT U. Oke, kumpul ya konsepnya gitu. Oh, langsung ke sana. Oke, guys. Wih, harmoni langsung. Oke, suaranya bulat yang ini. Oh, ini saya tahu nih. Hehehe. Wah. Ya ini juga saya tahu. Asik lagunya. Dijawab-jawab gitu guys. Gerakannya nggak biasa juga. Oh. Formasinya asik ya. Oke, ini solo. Enak. Ada crescendo. Enak nih. Ini lagi. Sambil nyanyi kayak gitu, gerak-gerak gitu, guys. Enak. Tem, 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 tem. Bassnya, guys. Oke. Nuansanya sedikit berubah di sini. Enak suaranya nih. Jernih. Ini lagi. Hebat, nada tinggi langsung disambar dengan rap. Tapi nada tinggi tahan. Oke. Oke, dia bangun emosinya keren guys lagu ini. Gerakannya aneh ya guys. Kirain udah habis, masih ada lagi. Habis.
NCT lagi-lagi sangat memuaskan, benar-benar tidak mengecewakan. Sekali lagi NCT, yang ini NCT U ya. Yang Coming Home tuh NCT U ya guys ya, itu juga keren banget. Tapi beda ya, ini NCT U-nya kalau nggak salah Coming Home hanya berempat apa berlima waktu itu ya. Kalau ini lumayan rame guys, gimana tuh? Ada yang bisa jelaskan nggak? Nah, jadi udah, itu kita lupakan soal jumlah orangnya. Tapi ini guys, ya ampun, ya ampun. Tadi saya udah ngomong apa aja, udah banyak saya ngomong tuh. Jadi suara-suaranya juga, suara-suara udah deh, jangan ditanya. Saya bilang kalau orang anak-anak SM itu, mereka kan di katanya di ini ya, di apa, di semacam di training gitu ya. Dan itu lama banget. Udah, ini hasilnya udah deh, memuaskan banget. Tadi teknik-teknik vokalnya juga ada yang apa, yang tinggi tuh ya, suaranya yang tinggi tuh. Saya udah biasa lihat dia. Dia ngambil nada tinggi, kemudian dia nggak berhenti, tapi dia tahan nada tinggi, kemudian disambar dengan nge-rap itu, kayak itu epic banget, saya suka itu guys. Kemudian tadi ada berubah nuansa gitu, tiba-tiba fokus ke vokalnya, itu saya suka juga bagian itu, dia nyanyi gitu ya. Dan memang kok vokalnya kuat semua guys, menonjol semua ya. Itu bagus banget ya, bagus. Sampai bingung saya mau itu apa, komentar apa. Kalau bisa kasih lagi, kalau ada referensi lagi ya, misalnya kalau saya buka buka lapak untuk request, bisa mungkin nanti ditinggalkan NCT lagi, yang lagu slow lagi dong, saya udah kangen. Karena NCT saya beberapa kali udah lagu yang ngebeat semua nih. Cuma lagu Coming Home doang yang slow. Karena saya ingin lebih fokus lagi untuk mendengar suara-suara mereka, guys. Walaupun tadi suara-suara juga udah ada, jelas, tapi dengan beat yang cepat. Kalau dengan beat yang lambat kan kita lebih fokus lagi kan untuk mendengar suara mereka. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menonton channel ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi dengan satu dan sopan. Oke, terima kasih. Dah.